kawan-kawan mami sedunia dari Kubna Lale ya. Okey? Dan okey, so mami nak share sikit. Selama ni kan mami ingat kenapa madu ni tak cair tau. Lepas ai selalu letak air panas nak cairkan, saya ingat simpan dalam peti sejuk. Sebenarnya kan mami yang buat silap tau. Jadi saya pun nak share dengan kawan-kawan mami lah ya. Kita cuba tengok apa yang mami nak share hari ni. Sebab kita semua kan simpan madu dalam peti sejuk ke secara tak berperasan lah. Okey? Boleh nampak tak? Boleh nampak tak apa yang mami nak tunjuk hari ni? Okey. Oh, saya rasa saya ni berinai jadi tak berapa nampak. Okey, saya pakai tangan kiri ya. Tengok. Macam gula-gula. Macam gula-gula tau. Dia menjadi seperti gula-gula. Okey. Benda ni kan, honey ni, madu ini sudah expired. Sudah tarikh lutup. Okey, sudah jadi tarikh lutup, jadi dia jadi macam seperti gula pasir tau. Saya pun dah berapa hari rendam-rendam tak jadi juga cair. Jadi saya suruh anak ai tu hari pergi jalan-jalan. Ha, tengok. Sampai bila-bila pun mesti macam ni tau. Kalau cair macam ni memang masih baik. Okey? Jaga, jangan cubai macam mami. Tapi mami tak pakai lah. Cuma mami apa? Rendam air panas, tengok cair tak. Airnya tak cair. Lepas tu I check. Alamak, tarikh dah expired. Jadi semua orang awas-awas ya. Okey, bye.